Satgas Nusantara Cooling System menggelar bakti sosial dengan menyalurkan sebanyak 1.500 sembako serta santunan kepada anak yatim. Penyaluran ini diberikan langsung oleh Kepala Operasi Satgas Nusantara Cooling System, Irjen Pol Asep Edi Suheri, bertempat di Mako Polres Tasikmalaya. Kepala Operasi Satgas Nusantara Cooling System, Irjen Pol Asep Edi Suheri, mengungkapkan TNI Polri bersama masyarakat bersinergi agar tidak terjadi perpecahan saat pemilu 2024 mendatang. Kami sampaikan bahwa saya selaku Kepala Operasi Cooling System saat ini berada di Kabupaten Ciamis, ya. Kabupaten Tasikmalaya, ya. Karena kemarin kita melakukan kegiatan bakti sosial di Ciamis. Dan hari ini kita melaksanakan kegiatan bakti sosial di Kabupaten Tasikmalaya. Ya. Jadi kegiatan yang di Tasikmalaya dan Ciamis itu hampir sama. Cuma perbedaannya, kemarin di Ciamis ada peresmian sumur bor, ya. Sumur air bisa untuk bisa membantu masyarakat. Dan di sini kita melaksanakan kegiatan sembako pada masyarakat, yang mana sembako itu kita distribusikan pada masyarakat yang diserahkan oleh para anggota Babin Kaptipmas dan anggota Babinsa, ya, TNI Polri. Tentunya hal ini kami menyampaikan pesan-pesan Kaptipmas pada masyarakat, ya, yang mana bagaimana menjelang pemilu 2024 ini antara TNI Polri dan masyarakat menciptakan suatu iklim yang kondusif agar perjalanan pelaksanaan pemilu 2024 dapat berjalan aman dan aman, damai, dan juga tidak terpecah belah, ya, tidak ada perpecahan. Nah, ini mungkin tujuan utama dari operasi Nusantara Cooling System ini, yaitu melaksanakan kegiatan preemptif, ya, melaksanakan kegiatan preventif, yang mana kegiatan tersebut bersama-sama masyarakat dalam menciptakan suatu yang kondusif. Pada kesempatan yang sama, Ketua PCNU Kabupaten Tasikmalaya Asep Nur Samsi menekankan, masyarakat Kabupaten Tasikmalaya mendukung berjalannya pemilu dengan damai dan aman. Apa yang barusan dinyatakan oleh Jenderal dari Polri, kami sangat mensupport atas nama masyarakat. Kita lihat bahwa persatuan kekuatan TNI dan Polri sekarang sudah terlihat dengan bersama-sama memberikan sembako ke masyarakat. Ini bakti sosial ini insya Allah khususnya dalam rangka pengamanan, penyamanan di tahun pemilu 2024. Untuk itu kami masyarakat juga mungkin para wartawan untuk mensupport hal ini, semoga lancar pemilunya, nyaman, damai, tidak ada yang saling menjelek-jelekan. Usai memberikan bansos dan santunan, Kaops Nusantara Cooling System beserta rombongan dan Forkopimda mengerahkan puluhan Babin Kamtipmas dan Babinsa untuk menyebarkan sembako kepada masyarakat di wilayah pelosok Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari Tasikmalaya, William Manda melaporkan untuk Polri TV.